topik menyusukan anak ni satu topik yang sangat tabu dalam masyarakat kita. Tapi somehow mothers, especially new mothers, are just expected to know macam mana nak menyusukan anak. Nak share sikit lah perjalanan menyusukan anak saya yang saya rasa relevant untuk ramai ibu-ibu dekat luar sana. Dan waktu saya sendiri sebelum menjadi ibu, mengharapkan pernah ada orang ceritalah pasal benda ni. Sebenarnya menyusukan anak ni ada a few stages. Yang first stage tu ialah saya panggil sesi perkenalan lah. Waktu ni orang ingat, oh, maternal instinct, kau susukan je lah anak kau. Semua orang accept benda tu. Tapi sebenarnya tak ada benda dekat dunia ni yang just come naturally. Semua benda kena belajar. Minggu yang pertama, iaitu waktu pantang semua tu, waktu tu ibu dan anak ni nak belajar macam mana nak menyusu. Waktu ni lah akan rasa macam susah, ada dipanggil nipple crack. Waktu ni lah ibu boleh bengkak susu, ataupun ada sesetengah ibu tu tak boleh nak keluarkan susu pun. Sayangnya, sebabkan conversation ni tak berlaku dalam masyarakat kita, ibu-ibu yang baru ni susah nak faham, susah nak belajar macam mana nak memberi susu dengan jayanya. Kalau dapat melepasi minggu-minggu pertama ni, dapat overcome segala hurdle ni, insyaAllah selepas tu akan jadi lagi senang. Sebab fasa yang kedua ialah fasa dah biasa. Waktu ni anak memang dah biasa minta, dah pandai melekap, dan ibu pun dah biasa dah dengan anak menyusu. So ada satu meme tu yang menunjukkan, okay, waktu awal-awal ni mak dia bila menyusukan rasa macam everything hurts, I cannot do anything. Tapi bila dah lepas fasa tu, bila masuk fasa yang kedua, siap boleh menyusu sambil buat kerja rumah. Itu dah fasa yang biasa. Masuk fasa yang seterusnya, bila anak tu dah besar sikit, selalunya macam umur setahun lebih lah, anak ni dah mula makan, anak ni dah ada minum tempat lain, tapi dia masih lagi nak menyusu. Dan waktu ni mak dah mula rasa macam penat lah aku asyik nak menyusukan. Kalau yang jenis bekerja, kena pump susu. Lepas tu rasa macam never ending lah jenis ni. Walaupun saranan WHO untuk menyusukan anak sampai umur 2 tahun ke atas, dan dalam hadis Nabi pun ada cakap pasal menyusu selama 2 tahun, banyak ibu-ibu yang nak achieve this 2 years mark. So nak sampaikan 2 tahun tu susah sebab dah penat, dah rasa macam malas lah. Lepas tu macam okay, kalau bagi formula lagi senang. Fasa yang seterusnya yang saya rasa macam kira fasa terakhir ialah fasa wean off. Kat sini, dia boleh berlaku waktu umur 2 tahun atau lebih. So, weaning off ni ialah memutuskan susu daripada ibu dengan anak. Kalau budak tu daripada lahir, menyusu badan dengan ibu dia, dia memang akan attach dengan ibu dia melalui bonding penyusuan ni lah. So, bila kita nak break habit menyusu ni, dia akan ada macam emotional turbulence dekat situ lah. Sama ada anak tu tak nak, ataupun mak tu sendiri tak sampai hati, ataupun dia jadi macam struggle, aku nak ke tak putuskan ni. So akan ada orang macam lebih daripada 2 tahun pun dia masih lagi menyusu sebab tak sanggup nak melepaskan bond tu. Tapi bila umur anak sebenarnya dah umur 2 tahun, dia dah mula faham. Dia dah mula faham apa yang kita explainkan dia, dan bonding kita dengan dia pun sebenarnya bukan sekadar pada susu tu saja. Kita selalu kiss dia ke, kita selalu hug dia ke, kita selalu buat aktiviti dengan dia, itu pun dah satu form of bonding. Weaning off ni akan jadi satu fasa depending on ibu tu dengan anak tu punya dynamic macam mana. Akan ada orang weaning off punya fasa ni macam setahun dua tahun. Ada orang kalau macam saya sendiri satu malam je. Tengok esoknya dia dah tak minta pun susu. Ada orang kecundang pada fasa pertama, ada orang berhenti pada fasa kedua, ada yang ketiga, ada yang boleh successful dekat fasa yang keempat. Not saying ibu-ibu yang berhenti menyusukan anak pada fasa-fasa yang tertentu ni lebih teruk ataupun lebih bagus daripada ibu yang melalui certain-certain fasa ni. Saya sekadar nak share untuk bagi ibu-ibu baru ni a heads up what's incoming.